Lu tahu nggak kalau ini adalah foto selfie paling mengerikan sepanjang sejarah? Itu kan cuma foto orang tidur. Nah, ceritanya ada seorang ibu yang baru saja beli handphone nih. Terus pada malam harinya, anak laki-lakinya pengen pinjam HP mamanya dan izin buat downloadin beberapa game di HP baru tersebut. Huh? Kata emaknya, boleh aja asal jangan telepon-telepon orang. Akhirnya dikasihlah handphone itu. Nah, HP-nya ini dipakai anaknya sampai tengah malam. Akhirnya mamanya ke kamar anaknya buat ngambil tuh HP di bawah bantal anaknya. Lalu diceklah HP tersebut apa aja yang dimainin anaknya. Di situ kelihatan normal, ada beberapa game dan juga foto selfie gitulah. Tapi mamanya malah iseng buka satu foto yang ada di HP-nya dan menemukan foto anaknya yang lagi tidur. Hah? Anaknya tidur? Ya lagi tidur gitu. Terus waktu slide fotonya digeser lagi, ternyata ada foto terlihat seperti perempuan yang sedang berselfie. Parahnya lagi, pada malam itu mereka cuma tinggal berdua. Ih, jangkrik, mukanya serem banget lagi.